merasa bahwa tim Kampos akan memiliki mobil atau settingan atau kru yang kompetitif yang bisa saya bekerja sama, dan juga ya saya sangat 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 senang bisa bergabung dengan Kampos karena so far di musim ini berjalan dengan sangat bagus. Saya bilang agak sedikit surprise lah ya. Saya merasa ya dengan kerja keras saya, karena tahun ini saya memutuskan untuk tinggal di sana. Baru sekali ini saya pulang ke Indonesia, dan setiap kali di sana saya bekerja keras untuk mengetahui mobil lebih dalam, mengetahui teknis mobil lebih dalam, terus juga berlatih dengan simulator di markas tim Kampos. Dan ya itu salah satu kunci saya untuk bisa tampil konsisten dari 6 seri ini. Ya masih untuk masuk ke Formula One itu adalah cita-cita saya ya. Jadi dari kecil umur 6 tahun saya mulai karir di go-kart, dan sekarang saya umur 22 tahun, sudah 15 tahun lebih saya merintis di dunia balap ini. Jadi tinggal satu langkah lagi, saya merasa saya sudah siap, karena belakangan ini prestasi saya sangat konsisten dan saya bisa berhasil dalam 6 seri ini 3 kali juara. Jadi ya yang terakhir adalah saya butuh dukungan dari negara, dari pihak sponsor untuk membantu saya masuk ke Formula One. Itu harapan saya dari ya buat pemerintah.